やる気なし。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, hadirin sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmatnya untuk bisa bertemu di dalam majelis ini, di dalam masjid ini, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Sebagaimana yang rutin kita ingin selalu membahas dalam setiap kali pertemuan adalah mengkaji kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terutama bab yang terakhir, Kitabul Jami', kitab kelengkapan, yang mana muatan dari kitab kelengkapan ini adalah tentang masalah akhlak, ya, baik itu akhlak yang baik yang kemudian kita berusaha untuk bisa menghadirkannya, maupun akhlak yang buruk, yang tercela, yang kemudian kita harus menghindarinya. Hadis yang ingin kita bahas adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali minallah alaqul khasim akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah alaqul khasim. Terjemahan di sini, orang yang tukang membantah, yang mencari-cari alasan agar pendapatnya dimenangkan. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada penjelasan tentang ada manusia yang menakjubkan kalian kalau dia berbicara. Ya. Wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Sebutkan aladul hisam. Ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Ada sebagian manusia yang kalau dia berbicara itu menakjubkan. Yujibuka qauluhu fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia ini. Wa yashhidullah,
bersaksi kepada Allah, ya. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi, untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa alatul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras permusuhannya. Ya. Wa idza tawalla fil ardh, tatkala dia berpaling di muka bumi ini, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Sa'a fil ardh. Dia berusaha di muka bumi ini, ya, untuk berbuat kerusakan. Liyufsida fiha, berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasal, juga merusak generasi dan tanaman. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka orang yang berbuat, Allah tidak suka kerusakan. Dan tatkala dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi orang Arab, ya, dalam pergaulan tatkala mengatakan ittaqillah, itu konteksnya adalah ada orang yang berbuat salah, lalu dia minta agar bertakwa. Ya. Ittaqillah, dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah. Akhadzatul izzah. Justru dia bangga dengan dosa. Nah, orang seperti ini cukuplah bagi neraka jahanam, dan itu adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi sekali lagi, ya, al-abdul khasim disebutkan juga dalam hadis tentang tanda-tanda munafik. Yang kita kenal ada tiga itu. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Bila berbicara dia berbohong, bila berjanji dia menyalahi, bila dikasih amanah dia berkhianat. Nah, ada tambahannya, wa idza khasama fajara. Kalau konflik, bertikai, dia curang. Ya, dia curang. Nah, jadi sekali lagi, hadis ini menginformasikan kepada kita tentang perbuatan yang sangat buruk adalah orang yang kemudian tatkala konflik bermasalah, ya, lalu kemudian dia tidak jujur. Ya, kita paham bahwa dalam kehidupan kita, hatta terhadap umat Islam sendiri, potensi konflik itu ada. Akan tetapi, ditakdirkan kita konflik pun, maka hendaklah konflik itu harus kita lakukan dengan penuh kejujuran. Ya. Nah, Quran tatkala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Apa sesudahnya? Fa aslihu baina akhawaikum, lakukanlah islah di antara dua saudaramu. Ya. Jadi isyarat bahwa umat Islam tatkala berukhuwah Islamiyah pun tidaklah maksum. Ya. Namanya kita berinteraksi dengan orang, kita tidak berinteraksi dengan malaikat. Ya. Manusia itu punya potensi salah dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga ditakdirkan bahwa ukhuwah itu adalah ciri keimanan sekalipun, ternyata kita ada masalah dan konflik sesama kita, fa aslihu, maka lakukanlah islah. Ya. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Nah, oleh karena itulah
Mari kita menghindari konflik. Itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi tatkala kemudian ada potensi konflik itu muncul di tengah-tengah kita, maka kita kemudian berusaha untuk mencari titik temu bagaimana islah itu bisa terjadi dan terlaksana. Ditakdirkan kemudian kita harus berseteru pun, maka hendaklah kita lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor syar'i. Tatkala kemudian kita berbantah-bantahan, ya, kelewat batas dan seterusnya, maka hal ini kemudian termasuk hal yang tercela dan lebih baik kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, jadi sekali lagi, ya, kita diminta untuk menjauhi sifat, ya, yang disebut tadi alaqul khasim, yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan dialog, ya, terkait dengan tutur kata, terkait dengan komunikasi, ya, yang bisa saja kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahwa di antara hal yang kemudian perlu kita jaga dan perhatikan adalah termasuk adab di dalam berbicara. Nah, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, bab anjuran untuk berakhlak mulia. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban muttafaqun 'alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berbuat benar, berperilaku benar dan jujur. Alaikum bisidq. Karena kejujuran itu menuntun ke arah kebaikan. Dan kebaikan itu menuntun kepada surga. Jika seorang selalu berbuat jujur dan selalu berusaha menjaga kejujurannya, maka ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Yuktab indallahi siddiqan, ya, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah perbuatan dusta, karena dusta itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu menuntun kepada neraka. Maka apabila seseorang selalu berdusta dan selalu ingin berdusta, ya, dia berdusta dan selalu ingin berdusta, maka ditulislah di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan dalam hadis ini dua hal yang kemudian, ya, konfrontatif, artinya antara jujur dan dusta, ya, disebutkan ada siddiq, ada kadzib. Kemudian juga disebutkan efek dari keduanya, satu albir, kebaikan, satu fujur, ya, penyimpangan, kejahatan. Dan disebutkan natijah akhir, ya,
yaitu surga dan neraka. Dan juga disebutkan bagaimana orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka satu disebut sebagai siddiqan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu di sisi Allah tertulis sebagai kadzdzab. Ya. Nah, ini disebutkan, ya. Albir di sini fujur, ya. Sini jannah, sini nar. Ini siddiq, ini kadzab. Nah, itu berasalnya dari apa? Nah, dari dua sifat. Nah, oleh karena itulah, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi, ya, di bab pertama dijelaskan tentang masalah ikhlas, ya, ikhlas, tobat, sabar, jujur. Nah, inilah sifat-sifat utama yang harus ada dalam diri seorang muslim. Karena akhlak-akhlak yang lain berupa kebaikan-kebaikan itu nanti adalah cabang, ya, cabang dari sifat jujur, ya, orang ramah, orang santun, orang mudah tersenyum, orang menyampaikan amanah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu munculnya antara dari sifat siddiq ini, karena ada kejujuran di dalam hatinya. Ini rincian saja, sehingga tatkala kita ketemu yang paling pokok dalam diri kita yang harus hadir sebagai seorang muslim, maka insya Allah ini akan menjadi jaminan bagi kita untuk bisa berperilaku baik untuk yang lain, baik sama anak, baik sama istri. Ya, karena kita memiliki kejujuran terhadap keluarga, kan gitu, ya, tidak mencuri misalnya, tidak berbohong dan seterusnya. Nah, ini karena ada sifat siddiq, ya. Dan efeknya disebutkan bahwa di akhirat kelak orang akan mendapatkan surga dengan kejujurannya itu, dan di saat yang sama yuktab. Nah, kalau yuktab itu kan ditulis asalnya, ditulis. Tidak ditulis di dunia, tapi indallah siddiq. Nah, jadi sekali lagi, pengakuan kejujuran itu ternyata juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kepadanya. Nah, karena itu kita tatkala tahu dan menemukan orang-orang yang jujur ini, ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Ya. Kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, diminta kita untuk bergabung. Kun, kun itu apa artinya? Jadi. Kunu, jadikanlah diri kalian ma'as-shadiqin. Ya. Menyertai dan mendampingi orang-orang yang kita anggap jujur ini. Ya, orang yang kita anggap jujur. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, ternyata imbas dan efeknya juga mempengaruhi akhirat kita. Ya, mempengaruhi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, prestasinya nanti akan kita lihat gimana kesaksiannya. Sehingga ada orang yang yuktab, ditulis sebagai orang yang jujur. Yuktab indallahi siddiqan. Tapi sekali lagi, sebaliknya, ya, lawan dari kejujuran adalah kadzib, dusta. Ya. Dan tidak hanya disebut sekedar berdusta, tapi yataharral kadzib.
justru mengembangbiakan, justru selalu berusaha menutupi kesalahannya dengan dusta. Ya, ya taharas sidqah. Jadi dia selalu berusaha untuk berbohong. Nah, maka disebutkan dalam hadis ini, orang yang modelnya seperti ini di sisi Allah saja dia tercatat sebagai kadzab. Nah, beda kadzib. Ya. Kalau kadzib itu orang yang berbohong. Kadzibun. Tapi kalau kadzabun, profesinya memang pembohong. Ya. Profesinya. Karena memang hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Nah, karena itu hadis ini meminta kita, kalau untuk sifat yang jujur, alaikum, disebutkan alaikum. Alaikum itu berpegang teguhlah, gitu ya. Tapi untuk bohong, iyakum. Nah, beda alaikum dan iyakum. Ya. Jadi kalau alaikum itu artinya ilzam. Komitlah terhadap kebenaran. Tapi kalau iyakum artinya jauhi. Jauhi, hindari. Nah, oleh karena itu berusahalah kita agar tidak termasuk orang-orang yang berbohong ini. Nah, walaupun ya, Rasul juga pernah menjelaskan bahwa bohong itu ada pengecualiannya. Ya. Apa yang dikecualikan? Dalam tiga hal. Ya. Pertama, kalau orang sedang berperang. Namanya perang. Ya. Perang itu tipu daya. Ya. Tidak mungkin perang itu lalu kemudian kita jujur. Misalkan kita ngasih tahu kita akan menyerbu. Nah, gitu ya. Menyerbu musuh ba'da subuh jam 6 pagi. Jumlahnya 1000 orang. Kita akan masuk dari sebelah kanan. Ya. Enggak mungkin perang lalu kemudian seperti ini. Ya. Perang harus sembunyi-sembunyi. Perang harus pakai strategi dan seterusnya. Nah, sehingga itu mengharuskan ya bahwa perang itu kemudian ada unsur kebohongan. Kemudian yang kedua adalah kebohongan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam masalah kecil dan sepele antara suami istri. Coba Bapak rasakan, pernah enggak bohong sama istri? Kan gitu. Ya. Pertanyaannya, tatkala kita berbohong, kira-kira apa motifnya? Ya. Misalkan masalah gaji. Ya, dapat gaji tiap bulan. Istri terkadang nanya, istri terkadang minta dan seterusnya. Bisa saja lalu kemudian suami tidak berkata secara jujur pada saat itu. Bisa jadi. Ya. Dapat SMS. Mungkin saja terjadi. Ya. Dapat hadiah dari istri. Tidak berkenan. Lalu kita membohongi hati kita, justru memuji. Ya, barang yang diberikan oleh istri itu kepada kita. Gitu. Istri mendapatkan hadiah dari suami setelah suaminya lama pergi. Ternyata hadiah itu tidak berkenan bagi istri. Sama kan? Lalu dia memujinya. Padahal sama sekali dia enggak suka. Nah, ada kebohongan di situ.
ya, bumbu dalam rumah tangga yang tidak untuk dibiasakan, dan di saat yang sama ada maslahah dalam rangka justru merekatkan hubungan, yang kalau itu disampaikan secara jujur terjadi konflik. Terjadi konflik. Istri masaknya enggak enak, jujur enggak suaminya? Ya, bermasalah. Ya, kalau jujur, apa ini masakan enggak enak? Sudah belajar sana. Nah, belajar apa itu? Belajar masak. Ya. Itu baca banyak itu buku tentang cara masak memasak, bagaimana menjadi orang hebat. Ya. Kan jadi masalah akhirnya. Ya. Lalu suami makan apa adanya, justru dia memuji masakan itu misalkan. Nah, apa motifnya? Justru melanggengkan kehidupan suami istri itu. Ya. Walaupun sebetulnya, ya, kalau kemudian dibicarakan dari hati ke hati, lalu kemudian tidak dianggap ini akan membuat hubungan makin renggang dan seterusnya, itu silakan. Itu dipersilakan. Istri punya masa lalu yang kelam sebelum nikah sama suaminya. Sama ternyata suaminya pun bekas berandalan. Ya. Bahasa kita sekarang playboy. Gonta-ganti pacar dan seterusnya. Kalau sudah nikah, clear, enggak perlu lagi saling membongkar dan seterusnya. Tidak perlu. Tidak perlu diceritakan aib kita. Ya, tidak perlu diceritakan. Masa lalu kita sudah selesai. Ya. Seburuk apapun sebetulnya, kalau sudah berumah tangga itu lembaran baru. Sebelum menikah silakan masa lalu seperti itu. Begitu menikah ini lembarannya baru. Jangan mengungkit-ungkit persoalan yang sudah lewat. Lalu kemudian secara jujur, yang ternyata kejujuran itu justru memperparah kondisi keluarga kita. Cerita sama istrinya. Saya sebetulnya sebelum nikah dengan kamu 9 pacar saya. Buat apa? Disebutkan satu persatu, bahkan ada teman baikmu. Ternyata suami istrinya juga bisa balas. Ya. Sebelum kamu melamar saya juga dilamar 100 orang, jadi enggak mau kalah dia. Kan gitu. Buat apa kita jujur dalam masalah yang seperti ini? Kan gitu. Akhirnya kemudian sudah clear. Kita tidak perlu lagi menyebutkan hal apapun terkait dengan apa yang sudah lewat. Nah, dalam hal ini yang dilihat adalah ada unsur maslahatnya dalam rangka melanggengkan kehidupan rumah tangga. Ya, langgengkan kehidupan rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah pengecualian di dalam masalah bohong itu islah. Nah, ini penting sekali. Islah mendamaikan. Mendamaikan. Secara umum bohong itu adalah dosa besar. Bahkan kalau terkait sumpah palsu, nah itu lebih berat lagi. Karena terkait dengan nasib orang. Coba. Sekarang ini bisa saja kebohongan itu justru bisa diperjualbelikan, direkayasa, ya, bisa direkayasa. Ya. Nah, karena itu syahadat az-zur, ya, kesaksian palsu itu termasuk minal kabair, dosa besar. Tapi Islam kemudian mengecualikan apa yang kemudian levelnya dosa besar tadi itu tiba-tiba lalu kemudian berubah menjadi boleh
karena keinginan kita untuk mendamaikan islah saudara kita yang lagi konflik dan bermasalah. Mengingat begitu mahal harga dan nilai persaudaraan sesama umat Islam. Mahal dia. Gitu ya. Jadi kita dapat sahabat, kita dapat kawan, itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Ya. Sampai tangga untuk menuju persahabatan itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berjumpa saudaramu, ucapkan salam. Nah kan begitu. Nah ini tangga agar kita punya sahabat. Kita bersalaman. Setelah itu ta'aruf, kita berkenalan. Jadilah dia sahabat kita. Tangga selanjutnya, kalau dia ada hajat, dia mengundang kita. Kita datang. Idza da'aka fa'ajibhu. Tangga selanjutnya, kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, hamdalah, kita jawab. Artinya kita sering bergaul dengan dia secara akrab, sehingga bersinnya pun sering kita dengar karena kita sering berkumpul dalam pengajian, dalam sholat jamaah, dalam arisan, dalam kegiatan apa saja yang akhirnya bersinnya kita mendengarnya karena dekatnya hubungan kita selama ini. Ya. Tatkala dia punya masalah dan problem, dia minta nasihat. Idza stansahaka fansah, kasih dia nasihat. Sampai kemudian dia sakit, kita kunjungi dia. Sampai kemudian dia wafat, kita hadir. Ya, ikut menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya. Coba. Ini isyarat bahwa tatkala engkau sudah punya saudara, engkau mulai proses ta'aruf dengan mengucapkan salam, usahakan jangan sampai putus hubungan itu. Sampai kemudian dia wafat, dia adalah saudaranya. Kenapa? Karena persaudaraan itu adalah termasuk hakikatul iman, innamal mu'minuna ikhwah. Juga lewat saudara itulah salah satu peluang kita dapat surga. Karena dalam hadis disebutkan, ya, warujulan, ada dua orang laki-laki, ya, yang saling mencintai karena Allah. Istama' alaihi, baik tatkala mereka istima' berkumpul, wa tafarraqa, dan ditakdirkan mereka berpisah. Coba. Nah, orang yang seperti ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu yang kelak akan mendapatkan naungan. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Dapat naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata jangan dianggap sepele masalah persaudaraan itu. Ya. Persahabatan itu bukan masalah sepele. Punya sahabat karib, punya sahabat akrab, itu justru adalah peluang bagi kita untuk membuat surga itu lebih mudah kita peroleh lewat saudara. Ya, lewat persaudaraan. Sampai disebutkan persaudaraan yang terjadi dulu antara Muhajirin dan Ansar itu seperti apa. Ya. Tatkala mereka dipersaudarakan, para sahabat mengatakan, saking cintanya kami terhadap saudara kami, Muhajirin dan Ansar, seolah-olah dalam masalah harta kami ingin mewariskan seperti saudara kandung. Coba. Ya. Tatkala Abdurrahman bin Auf tinggal di salah satu rumah sahabat Ansar, apa kata sahabat Ansar ini? Ansaftu mali. Kita berbagi harta. Dikasih modal itu saudaranya Abdurrahman bin Auf separuh. Jadi kalau bapak ibu punya dua motor, kasih satu motor, kan gitu ya. Ya. Kalau bapak ibu punya dua rumah, kasih satu rumahnya. Kalau punya istri dua, kasih satu. Iya.
itu yang terjadi. Ya. Abdurrahman bin Auf muhajir, tinggal di sebuah rumah Ansari sahabat, berbagi harta. Kemudian apa katanya? Saya punya istri lebih dari satu. Silahkan engkau lihat mana yang kamu tertarik, saya akan ceraikan. Selesai masa iddahnya, silahkan kau nikahi. Pernah terjadi seperti itu di zaman sahabat, sehingga Quran menceritakan bagaimana persahabatan itu. Ya, apa kata Quran? Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Orang-orang yang menyiapkan dar, rumah. Ya. Artinya Madinah. Rumah ini adalah rumah Madinah. Tabawwa'ud dar min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Suka terhadap kaum muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajat mimma utu. Sama sekali tidak ada hajat apapun dalam hati mereka dari apa yang sudah dia kasih. Mimma utu. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka masih menginginkannya, dan juga itu terasa berat. Terjadi ya persahabatan seperti itu. Nah, oleh karena itu begitu mahalnya ukhuwah Islamiyah itu, maka orang-orang yang memutuskannya juga mendapatkan ancaman. Apalagi kerabat. La yadkhulul jannata qati. Enggak masuk surga orang yang hobi memutus. Dalam hadis lain, qati itu memotong, memutung silaturahmi. Ini antar kerabat. Tapi memotong ukhuwah Islamiyah, Nabi membahasakan halik. La aqulu haliku sya'r, kata Nabi. Saya tidak mengatakan penggunting rambut. Ya. Akan tetapi menggunting agama, halikuddin. Nah, siapakah yang dianggap menggunting agama itu? Orang yang selalu memicu perseteruan dan konflik sesama umat Islam. Nah, disebutkan mereka adalah pencukur-pencukur agama. Nah, jadi berat pahala yang dikasih bagi orang yang berukhuwah. Nah, oleh karenanya sampai-sampai dalam rangka mendamaikan diperbolehkan bohong. Nah, gitu kan? Diperbolehkan. Untuk apa? Islah. Bagaimana bentuk kebohongannya? A dan si B ribut. Datang si C sebagai muslih, orang ketiga yang ingin mendamaikan. Dia datang kepada si A. Saya barusan dari rumah si B. Dia tidak menganggap persoalan yang kemarin itu berlarut-larut. Dia ingin damai, dia ingin islah. Tadi dia ngirim salam. Nah, padahal enggak ada. Enggak ada. Lalu dia datang juga kepada si B. Dia katakan hal yang sama. Saya barusan datang dari si A. Dia titip salam. Dia menganggap persoalan kemarin sudah selesai. Ini kembali lembaran yang baru. Mudah-mudahan dia berkeinginan untuk berdamai. Nah, boleh itu dilakukan. Berbohong dia, tapi islah. Kenapa? Mahal ukhuwah Islamiyah itu surga. Surga. Ya. Nah, sampai pernah terjadi di masa sahabat itu begini. Ya. Persahabatan yang terjadi antara Abu Darda, ya, dan Salman Al-Farisi. Nah, ini sebelum azan ya. Insyaallah. Salman orang asing, karena dia berasal dari Persia. Masuk Islam setelah melewati sekian banyak ya pengalaman hidup, karena dia pindah-pindah agama. Dia berasal dari Majusi, Iran, Persia.
sampai ke Madinah masuk Islam bertemu Nabi. Tatkala perang Khandaq, dia mengusulkan agar dibikin parit di sekitar Madinah. Kalau kita atau umat Islam ya sulit untuk melawan secara langsung kekuatan musuh yang Al-Ahzab. Sekian banyak pasukan musuh pada saat itu, berkelompok-kelompok. Apa saja kelompoknya? Kelompok satu, musyrikin dari Mekah, itu rival utamanya. Yang kedua, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah yang masih musyrik ikut juga andil ingin menyerang Madinah. Kabilahnya banyak. Yang ketiga, kaum munafik dari dalam. Dan yang keempat, orang Yahudi. Dilawan empat ini. Sementara Nabi personilnya sedikit, sahabat. Nah, lalu dibikinlah parit. Itulah prestasi Salman. Sehingga Nabi bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman bagi kami adalah ahlul bait. Nah, karena itu di kalangan Syiah, ya, sahabat yang tidak dianggap kafir itu adalah Salman Al-Farisi. Tidak dikafirkan oleh mereka. Setelah lama di Madinah, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Lalu Salman ingin menikah, minta tolong sama Abu Darda gitu, untuk melamarkan. Kenapa? Karena dia orang asing, dia orang Persia, khawatir salah berkomunikasi. Sedangkan Abu Darda orang Madinah, minta tolong. Begitu mendengar saudaranya ingin menikah, betapa senang dan gembiranya Abu Darda. Walaupun dia juga jomblo, dia juga belum nikah, dipeluk, senang dia. Apalagi membantu, ingin melamarkan. Nah, Salman menunjukkan rumah, ya, sebuah keluarga di Madinah yang ingin dia lamar. Datanglah mereka ke sana, diantar oleh Abu Darda. Berkomunikasilah Abu Darda sebagai orang Madinah, dia berbahasa Arab tentunya, ya, ingin menyampaikan hajat keinginan dari Salman yang melamar salah satu gadis dari keluarga ini. Disampaikan dengan cara yang baik dan seterusnya, disebutkan keutamaan Salman, kedekatannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Ya, dialog ini juga didengar oleh, ya, orang yang ingin dia lamar dalam tabir bersama ibunya. Tapi bapaknya bilang begini, ya, semuanya akan saya mintai persetujuan, terutama dari anaknya langsung, gitu. Persetujuan dari anaknya langsung, ya. Karena dialog ini sudah didengar juga oleh mereka, apa kata anak gadis ini? Setelah mendengar dialog dan lamaran, katanya begini, seandainya sang pengantar Abu Darda ini punya hajat yang sama, artinya punya hajat yang sama, ingin nikah juga, maka saya lebih memilih Abu Darda daripada Salman. Coba. Ya. Justru, ya, anak gadisnya kepingin sama Abu Darda yang antar. Yang antar. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Salman? Dia memeluk saudaranya, dia sangat berbahagia. Padahal dia sudah menyiapkan harta untuk walimah, dia sudah menyiapkan maharnya untuk walimah, mahar untuk disampaikan dalam akad, kesemuanya itu dia serahkan kepada Abu Darda. Akhirnya menikahlah, ya, gadis ini dengan Abu Darda, ya, dengan duit yang dikumpulkan oleh Salman Al-Farisi. Begitulah ukhuwah yang pernah terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kita bagaimana? Kira-kira kita bagaimana? Makanya saya, ya, kalau diminta untuk mengantar-mengantar calon tuh, saya takut. Jangan-jangan kitanya yang malah diminta. Khawatir juga kita, ya. Nah, jadi sekali lagi, begitulah ukhuwah. Mahal harganya, mahal nilainya.
sampai kemudian maaf berbohong yang kemudian asalnya adalah sebuah dosa besar diperbolehkan. Jadi lalu kemudian ada orang menganggap saat sekarang ikhwah tidak penting, ikhwah tidak perlu, salah. Penting persaudaraan itu. Dan kalau sudah bicara konteks ukhuwah Islamiyah, tidak ada lagi partai, tidak ada lagi ormas. Innamal mu'minun, selama mukmin sudah itu adalah saudara kita. Semua yang mengucap la ilaha illallah adalah saudara kita. Mari kita jaga hal seperti ini, karena sekali lagi ini adalah sebuah kunci kekuatan bagi kita umat Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada waktu kurang lebih 5 menit sebelum azan atau kurang, ya. Kalau memang dari apa yang disampaikan tadi ada hal yang ingin ditanyakan, ya, dipersilakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita pemahaman, dan dengan pemahaman inilah kita kemudian bisa beramal, ya, dan beraktivitas juga dengan benar sesuai dengan apa yang telah kita pahami dan mengerti. Wallahu taala a'lam bishawab. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, karena tidak ada pertanyaan, mari kita siap-siap untuk melaksanakan sholat isya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes apa no? Apa balik? No.